warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pembelajar hebat channel Kosprim, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik selalu. Topik kali ini sangat menarik karena merupakan salah satu cara meningkatkan skill public speaking Anda secara signifikan. Sebelum saya share, silahkan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya sebagai bentuk dukungan untuk bertumbuhnya channel ini. Terima kasih. Selain suara yang indah, sebagaimana pernah saya share pada video sebelumnya, tiga hal lainnya untuk memiliki penampilan public speaking yang atraktif dan menawan adalah pilihan kata, energi, dan antusiasme. Kita bahas satu persatu ya. Pertama, pilihan kata. Harus diingat oleh semua public speaker bahwa bicara itu nggak doang. Ketika Anda bisa bicara, Anda bisa mempengaruhi. Ketika Anda bisa mempengaruhi, Anda bisa mengubah hidup. Maka dari itu, berhati-hatilah dengan setiap kata yang keluar dari mulut Anda. Pengaruh itu ada dua. Yang pertama yang baik, yang kedua yang buruk. Tentunya, sebagai seorang public speaker, kita ingin memberikan dampak yang positif bagi semesta. Setiap satu menit manusia mengucapkan 150 sampai dengan 300 kata, itu artinya dalam satu hari kita bisa mengucapkan 45 sampai 50 ribu kata. Dan 80%-nya berpotensi mempengaruhi kehidupan seseorang. Hati-hati dengan pilihan kata saat melakukan public speaking. Pilih kata yang energinya positif, menguatkan, menghargai, memotivasi, menginspirasi, memberdayakan, dan juga mengedukasi. 6 hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan pilihan kata akan saya jelaskan berikut ini. Yang pertama adalah prinsip less is more. Ini adalah satu dari 3 aturan dasar public speaking. Artinya, bicaralah dengan singkat. Jangan berusaha menyampaikan banyak hal dalam satu kesempatan berbicara. Singkat di sini maksudnya adalah Anda mampu menyampaikan sesuatu dengan efisien, menggunakan bahasa yang efektif, menghindari kalimat-kalimat sampah yang tidak perlu, penjelasan yang bertele-tele, yang panjang, dan sebagainya. Cukup Anda gunakan kalimat yang singkat. Yang kedua, perhatikan bahwa perhatian pendengar Anda itu akan pecah pada menit ke-10 dan Anda bisa kehilangan mereka pada menit ke-20 karena distorsinya banyak sekali, baik itu internal maupun eksternal. Jika tidak ada usaha signifikan dari Anda, maka Anda akan kehilangan audiens Anda pada menit-menit itu. Sehingga penting sekali ucapkan kata-kata dari mulut Anda yang mampu menarik perhatian mereka. Ketiga, minat audiens akan muncul ketika sebagai pembicara Anda menyampaikan sebuah informasi yang menarik dan penting bagi mereka. Maka dari itu, Anda penting sekali menyampaikan sesuatu hal yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ketika Anda mampu melakukan itu, Anda tidak akan pernah kehilangan audiens Anda. Dan selanjutnya, yang keempat adalah dalam sebuah presentasi atau pembicaraan, minimal ada 5 hal yang kita lakukan, yaitu menginformasikan, meyakinkan, menghibur, menyentuh emosi, memotivasi, atau menginspirasi untuk bertindak. Dan ini bukanlah pekerjaan yang mudah, perlu latihan yang intens dan berkelanjutan. Yang kelima, dalam sebuah presentasi atau kesempatan berbicara, 60 detik pertama adalah saat-saat pendengar akan menilai apa yang keluar dari mulut Anda. Sehingga pastikan itu Anda keluarkan kata-kata yang baik sebagai kalimat pembuka. Karena di waktu itu akan menjadi citra diri Anda berikutnya. Lalu yang keenam, dalam sebuah iklan televisi dikatakan bahwa aksara adalah sebuah senjata. Artinya, apa yang keluar dari mulut Anda itu ibarat sebuah senjata yang dapat Anda gunakan untuk meraih apa yang Anda cita-citakan. Bagi yang sudah pernah menonton dulu ada film India yang berjudul Three Idiots, Anda bisa melihat bahwa kita dapat sebuah pelajaran berharga ketika Raju mengikuti wawancara dengan pihak perusahaan yang akan merekrutnya. Di situ dilihat bahwa dalam kondisi serba kekurangan,
tetapi dia mampu meyakinkan pewawancara melalui kalimat-kalimat dan bahasa yang dia keluarkan, dan itu yang membuatnya memenangkan pekerjaan tersebut. Jadi ingat bahwa kata-kata adalah senjata Anda, kata-kata adalah sesuatu hal yang dapat memberikan Anda dampak yang signifikan bagi penampilan public speaking Anda. Maka dari itu, perhatikan betul setiap kata yang keluar dari mulut Anda. Selanjutnya, yang kedua adalah level energi. Jika Anda ingin menjadi seorang public speaker yang mendapatkan perhatian dan memiliki pengaruh, Anda harus tahu di mana level energi Anda saat ini. Semakin Anda positif, maka level energi Anda semakin tinggi dan semakin besar pengaruh Anda. Ketika Anda berbicara dengan energi positif, tentunya Anda akan menjadi pribadi yang penuh dengan semangat dan Anda mempunyai jangkauan yang semakin luas. Big success is peak energy, high energy wins. Energi Anda akan berpengaruh pada suara, pada gestur, dan seluruh penampilan Anda sebagai seorang public speaker. Dan energi tercipta dari dalam diri Anda. Ketika Anda pribadi pemaaf, penuh kasih, penuh penerimaan, Anda mampu menghargai orang lain, Anda akan menjadi public speaker yang memiliki daya magis. Tolong Anda perhatikan baik-baik gambar berikut. Energi yang besar adalah yang getaran frekuensinya tinggi. Semakin tinggi getarannya, maka energinya semakin besar dan semakin positif. Semakin rendah getaran frekuensinya, maka energinya semakin rendah dan itu artinya semakin negatif, baik dari sisi pikiran, perasaan, emosi, dan tindakan. Kita harus paham bagaimana menggetarkan frekuensi Anda menjadi lebih tinggi, sehingga Anda tidak membiarkan energi yang lebih rendah melemahkan Anda, bahkan mungkin menghancurkan Anda dari sisi apapun. Frekuensi bumi saat ini 24,7 Hz dan ada tempat-tempat tertentu yang getarannya sangat rendah di bawah 20 Hz seperti rumah sakit, kamar mayat, penjara, dan sebagainya. Dan ini menyebabkan level energi Anda turun. Oke, rasa sakit, rasa takut, rasa bersalah, benci, marah, dendam, dan sebagainya itu menyebabkan energi Anda menjadi turun. Apa yang menyebabkan energi Anda naik? Cinta, kedermawanan, kasih sayang, doa dan sebagainya. Bahkan cinta energinya bisa sampai 500 Hz. Ketika Anda bisa mencintai tanpa syarat, energinya juga semakin besar. Lihat tabel energi yang ada di gambar ini. Anda bisa melihat bahwa setiap energi memiliki frekuensinya masing-masing. Semakin frekuensinya tinggi, energinya akan semakin positif. Maka dari itu, sebelum Anda naik ke atas panggung, pastikan energi seperti apa yang Anda miliki di dalam diri Anda. Part yang ketiga yang akan saya bahas adalah antusiasme. Berbicaralah dengan penuh semangat, penuh gairah, atau kita sebut antusias. Antusiaslah terhadap audiens Anda, terhadap diri Anda sendiri, terhadap apa yang Anda bicarakan. Kenapa, teman-teman? Yang namanya antusiasme itu akan menular. Dan kalau Anda memiliki antusiasme yang tinggi, Anda mampu memberikan pengaruh positif kepada audiens Anda. Bayangin misalkan Anda lemes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Senang sekali bisa bertemu dengan para pembelajar hebat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pembelajar hebat semua? Senang sekali saya bisa menyapa Anda semua pada hari ini. Rasakan energinya, rasakan antusiasme yang berbeda memberikan dampak dan pengaruh terhadap penampilan public speaking Anda. Pembelajar hebat semua, demikianlah sesi sharing kita hari ini. Jika masih ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar dan saya akan menjawab pertanyaan Anda. Untuk yang masih belum like, silakan di like. Yang belum subscribe, silakan subscribe agar Anda dapat terus mengupdate konten-konten dari channel ini. Terima kasih sudah menyimak, terus semangat, meningkatkan diri, raih mimpimu menjadi pembicara handal dan mahal.